batasi berbagi dalam sejahtera. Hari ini kita meninjau pembangunan ya, bangunan mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Cadau yang terletak di jantungnya Kota Cadau. Mall pelayanan publik ini adalah satu tempat wadah terpusatnya semua pelayanan publik. Jadi semua pelayanan publik hanya buat KTP, akta kelahiran, buat kakak, kemudian pelayan-pelayan perizinan, bayar pajak dan sebagainya. Nanti semuanya terpusat di sini. Jadi nanti ada loket-loketnya, jadi ya misalnya mau bikin KTP di mana, kakak di mana, bayar pajak ini di mana, kemudian perizinan di mana, KTP di mana, semua ada di sini. Untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Cadau ya mendapatkan pelayanan yang selama ini kan terpecah-pecah. Dia bikin KTP di Dukcapil misalnya, kemudian dibayar pajak atau pajak atau di Bakalbar atau jadi dengan adanya fasilitas ini, bangunan ini, semua pelayan terpusat. Jadi mudah dijangkau, tempatnya enak, ya tidak memerlukan biaya yang banyak karena dia kalau cepat-cepat dia harus keliling-keliling, ya waktunya bisa hanya sekali jalan saja, ya sehingga urusan bisa selesai. Juga kemudian Samsat juga mereka minta katanya dari pusat juga mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita dapat menyelesaikan bangunan ini sehingga kita pada tahun depan sudah menggunakan bangunan ini untuk pelayanan kita yang maksimal. Mungkin selama ini ada kurang sarana-prasarana, mungkin dengan ada bangunan yang baru ini kita tingkatkan sarana-prasarana. Mungkin itu yang kita kemarin yang kemarin dari mereka yang